الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jadi jas hujan. Bagus. Ada mobil? Hah? Ada mobil atau motor? Motor. Hujanan. Hujanan. Ini kunci kan? Jadi
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله Allah.
عليكم جناح فيما أخطأ
صراط المستقيم صراط
صراط الذين أنعمت عليهم
إِلَّا مَا حَرَّمَ
Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Lalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aydan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ibu bapak anu kusim kuring dipihormat, alhamdulillah sanaos hujan urang masih dipaparinan kanikmatan iman katut nikmat Islam, di mana urang tiasa ngalaksanakeun salah sawios kewajiban urang, nyaeta ngalaksanakeun salat isya dilajengkeun ku salat qiyam Ramadan, anu mana panginten ieu mangrupikeun dorongan pikeun nyampurnakeun ibadah urang dina dinten ieu, nyaeta ibadah saum, disampurnakeun ku kawajiban-kawajiban nusanesna katut persoalan anu sunnah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nampi sakumna ibadah urang sadayana, amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an teu aya deui anu disebutkeun simbol kasombongan teh iwalti iblis. Dina surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun ngeunaan bentuk kasombongan iblis nalika dipiwarang sujud ka Adam. Ngagunakeun kalimat aba wastakbar. Sedangkan di surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun alasan iblis naon pangna henteu kersa sujud ka Adam. Nyaeta kulantaran iblis diciptakeun dina seuneu sedangkan Adam diciptakeun dina taneuh. Maka bentuk kasombongan iblis ieu teh merasa diri lebih mulia daripada manusia anu diciptakan sekedar tina taneuh anu bahkan teu jarang ditincak ku hayam, ku ucing dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala ngagambarkeun ngeunaan kasombongan iblis ieu teh disamikeun sareng kasombongan Bani Israel, di mana Bani Israel teu kersa iman ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atanapi tegasna teu kersa iman kana risalah anu dicandaku anjeunna nyaeta Islam. Alasanana nyaeta kulantaran Nabi Muhammad sanesti kalangan Bani Israel, sehingga menganggap saupami nabi diutus tidak dari kalangan Bani Israel itu dianggap di luar lamun bahasa orang mah teu saikhwan cenah kitu. Sehingga pada akhirnya Bani Israel sampai kapanpun moal pernah menerima alasan, moal pernah menerima ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugikeun ka akhir zaman. Bahkan tokoh utama anu merangan Islam di akhir zaman teh yaitu orang Yahudi. Kaitanana sareng sasih Ramadan, Allah Subhanahu wa taala justru hoyong nembongkeun ka sakumna alam bahwa urang salaku manusia nu diciptakeun dina taneuh anu tadi hiji dihinakeun ku iblis hanya karena diciptakan dina taneuh, kemudian dihinakeun ku Bani Israel anu mana urang bukan kalangan Bani Israel lantaran nabi urang mah kalangan Arab Quraisy, maka di dia Allah Subhanahu wa taala ingin menampilkan bagaimana kemuliaan seorang muslim dibanding dengan iblis, dibanding dengan Bani Israel, yaitu dengan melaksanakan saum di bulan Ramadan. Kenapa saum di bulan Ramadan? Karena saum di bulan Ramadan ini mengingatkan kepada kita semua bahwa manusia itu sejatinya bukan persoalan jasad saja, tetapi juga persoalan ruh. Bahkan yang paling dominan dalam diri manusia itu adalah ruh, bukan jasad. Sehingga dengan persoalan tadi,
kenapa iblis mau menolak dan kenapa Yahudi atau Bani Israel menolak ajaran Islam, itu dikarenakan iblis tidak pernah mengerti akan nasihat, tidak pernah mengerti akan janji dan juga ancaman. Kalaupun ditakdirkan mereka mengerti janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, karena kesombongan iblis tadi, teu nanaon kana raka ge nu penting ngagoda heula anak Adam. Begitu juga Yahudi, itu kan. Tahu bahwa agama Nabi Muhammad itu adalah agama yang benar, risalah terakhir, umat akhir zaman. Tapi kenapa Yahudi tidak mau beriman? Karena Yahudi itu maghdubi alaihim, yang Allah murkai. Teu nanaon kana raka ge nu penting Allah ridho, gitu kasarna mah. Nah, sedangkan orang yang beriman diperintahkan saum di bulan Ramadan itu untuk memilah bagaimana cara seorang mukmin memisahkan diri dari tabiat iblis dan juga tabiat Bani Israel. Pertama, banyak orang yang fokus kepada urusan jasad saja, seperti hanya iblis. Urusan jasad dia saja, saya api, kamu tanah, saya tidak akan bersujud kepada tanah. Bani Israel pun sama, saya Yahudi, saya Bani Israel, sedangkan kamu orang Quraisy, orang Arab, saya tidak akan beriman. Ini artinya bahwa kedua tokoh tadi itu hanya mementingkan kepentingan jasadiah saja tanpa ada kepentingan rohani. Nah, seorang mukmin diperintahkan melaksanakan saum agar kita sadar bahwa kita itu adalah ruh bukan jasad, sehingga yang harus kita tampilkan adalah bagaimana cara supaya terus memenuhi keinginan-keinginan rohani bukan jasadi. Salah sahiji boktos, kenapa bahwa kepentingan orang jasad mah hanya secukupna saja. Kieu weh ayeuna mah ketika masuk ngong adan 5 menit deui ngong adan, bapak kabita keneh ku Fortuner, kabita ku bala-bala. Pasti fokusnya kana bala-bala, alah Fortuner mau bisa dibatalan, kamu digegel banna atuh napi kumaha kan gitu. Pasti bala-bala kan gitu. Nah, ini bentuk bahwa jasad manusia pada umumnya adalah hanya berkecukupan sakitu-kitu napa. Itunya, tidak ada istilah bermegah-megahan. Nah, maka dengan adanya saum Ramadan kita selalu dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rohani dengan melaksanakan saum, dengan melaksanakan qiyam Ramadan, dengan melaksanakan tilawah Al-Qur'an, dengan melaksanakan mudzakarah ilmu, dengan melaksanakan zikir dan salawat dan lain-lainnya. Sebab kebutuhan jasad hanya dipenuhi dengan satu biji bala-bala saja sudah cukup dibanding Fortuner. Gitu. Saum tito subuh dugikeun ka magrib eleh ku bala-bala, Pak. Sugan aya kitu nya karena ti magrib eti subuh urang teu makan dugikeun ka magrib teras we dieusian ngagantian 12 jam. Bek we teras. Henteu, Pak. Sacukupna we sekedar bala-bala minum air sudah beres. Kan gitu. Nah, berarti secara fitrah jasad manusia itu nya sebatas itu saja kebutuhan jasadna mah kan gitu. Tapi kebutuhan rohani, manusia dengan rasa lapar mungkin secara refleks mencari makanan. Tapi ketika seorang manusia hatinya merasa lapar, moal mungkin jug-jug langsung, alah tekuat hayang kajian, moal pak. Alah tekuat hayang ibadah, moal pak. Gitu. Nah, meni lesu gitu, tekuat ya hayang ibadah, nungguan adan, moal pak. Pasti weh dunia, kan gitu. Nah, makanya dengan adanya saum di bulan Ramadan ini menyadarkan kita semua bahwa hakikat daripada seorang atau hamba Allah itu adalah rohani. Semakin rohani itu diisi, semakin rohani itu dipenuhi, maka semakin tampak perbedaan antara kita orang yang beriman dengan iblis dan juga Bani Israel. Da ayeuna lamun hoyong jika iblis orang sombong ke Allah, moal dugi pak. Ngukur karena keimanan, iman kena iblis. Langsung Allah numarintahkan sujud, maknana iblis berhadapan jeng Allah. Bahkan di riwayat disebutkan iblis itu keimanan ke Allah itu selama 60 ribu tahun. Gagal ku satu kali kesombongan. Orang mah 60 tahun can nyampe, sombong lebih di iblis pak. Itunya. Kemudian Bani Israel itu kelompok yang dimarginalkan di masa Fir'aun. Karena Allah mencintai Bani Israel, diangkat derajatna, sok ngahiji jeung Nabi Musa. Kalah kepedean, orang anak-anak Allah. Gitu.
Begitu pula iblis sama karakterna, sosok makhluk atau bangsa jin yang dimarginalkan di kelompok jin nama dibuli eta teh Bu, Pak. Si iblis teh. Tapi karena Allah nyaah sampaikeun ka diangkat jig ngahiji jeung para malaikat. Setelah ngahiji jeung para malaikat diangkat derajatna sok sujud ke Adam, keheula. Gitu. Nah, orang sama. Kita terlahir dari rahim ibu seorang muslim, diberikan ajaran Islam, diberikan agama Islam, pelajaran Islam, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan sok heulakeun kami daripada dunia, ih keheula, pangabutuh mah leuwih loba tibatan sekur ibadah gitu. Ibadah mah sahari 5 kali tiap hari aya, sedengkeun pibatieun mah cantang tuh isuk aya. Sampir ka sakituna kan gitu. Nah, makanya sebagai bukti bahwa kita itu berbeda dengan Bani Israel ataupun iblis, maka tolong di bulan Ramadan ini kita harus benar-benar mengisi rohani kita dan senantiasa memenuhi panggilan rohani dengan memenuhi saum, qiyam Ramadan, baca Al-Qur'an. Ulah sampaikeun ka tinggal para sahabat, beres Idul Fitri langsung ngadoa. Kasarnanya doana, ya Allah tampi abi ngalaksanakeun saum di bulan Ramadan. Rengse sawal sasi berikutna doana eta keneh, Pak. Rengse dua sasi eta di bulan ketiga na setelah sawal eta keneh. Sampaikeun ka Muharram ngadoana eta keneh, ya Allah tampi Ramadan abdi, saum di bulan Ramadan abdi. Setelah genap bulan berikutna barulah mereka meminta, ya Allah sampaikanlah kami kepada Ramadan berikutnya. Jadi tina tiap sasi saatos Ramadan teh sibuk untuk meminta Ramadan diterima dan disampaikan lagi kepada bulan Ramadan berikutna. Coba urang beres lebaran Idul Fitri langsung nuka emut, bukan persoalan diterima jan tijanya saum, tapi nuka emutan langsung ti mana engke mayaran parsel lebaran tahun engke gitu. Hampir sampai ke semua nangan gitu. Kesibukan nanti awal Ramadan sibuk ku tuangan, akhir Ramadan sibuk ku anggean. Hanya persoalan jasad, padahal hakikatnya Ramadan kita itu dipinta oleh Allah untuk berbeda dengan iblis dan juga Bani Israel supaya terus mengisi kegiatan rohani sehingga di akhir Ramadan tampil ke permukaan sebagai orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Sebab Allah menggunakan kalimat la'alla di dia teh bukan berarti satu kepastian yang saum pasti takwa, ente Pak. Tapi yang saum diharapkan bisa mengejar ketakwaan. Saum mah sekedar kendaraan hungkul gitu. Ai kendaraannya anu nunutan aya, anu ngelahek aya ketika saum teh kan. Sampaikeun ka ketika ngelaksanakeun saum dileuleus gitu kan tinggal ieu teh. Beres salat nyarande kunaon? Ih, puasa ieu teh. Mana kamulyaanana ngan gitu. Ku ibadah teh mending ngelahek ngan gitu. Seolah-olah teu benten Bu antawis tuang wareg teuing sareng ngalaksanakeun saum sami eta tuh. Tuang wareg teuing taraweh nundutan. Gitu kan? Patuangan kosong teuing kulem teras di subuh teu bikin kalohor. Gitu. Jadi naon bentenna kan gitu. Tah makana sebagai upaya Allah memisahkan dari maghdubi alaihim dan juga dhallin supaya kita terus berada dalam ihdinas siratal mustaqim, tah penuhi kebutuhan rohani ieu gitu. Khususnya di nasasih Ramadan. Sehingga dengan melaksanakan saum di bulan Ramadan, hasrat duniawi anu sifatna kemegah-megahan, mengumpul-ngumpulkan harta, banyak keturunan tapi tidak bermanfaat, itu diredam. Sasi Syawal masuk, barulah nu asalna taraweh rubah jadi tahajud, nu asalna saum Ramadan rubah jadi Senin Kamis, nu asalna ditahan bermegah-megahanana hidup di nekayaan cukup, bercukup berkecukupan dan juga sikap qanaah gitu kan. Nah, itu bedana. Terakhir, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menganggap bahwa malaikat taat kepada Allah itu karena Allah memang menyeting secara default malaikat itu gitu. Jadi malaikat temaksiat bukan karena keimanan yang tinggi, bukan. Tapi malaikat tidak bermaksiat karena Allah mendesain malaikat itu supaya temaksiat. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah dari jasad dan juga ruhani, di mana peluang masuk pintu godaan setan juga masuk, itu maknanya Allah mengharapkan manusia bisa lebih mulia tinggi derajatnya daripada malaikat. Dengan cara naon? Dengan cara taat
memenuhi kebutuhan rohani. Malaikat mah tekedah dinasehatan. Malaikat mah tekedah ngiring kajian, pasti dina dirina senantiasa bertasbih wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, eta pada melan inti malaikat mah. Sedangkan manusia sok ibadah, sok perangkat-perangkatna ieu. Udah katakwaan ku cara seperti ieu gitu. Ketika orang semakin mau menampilkan ketaatan kepada Allah, aya godaan ku orang ditahan, seorang secara settingan yang desain ti Allah orang tidak didesain seperti malaikat, tapi orang bisa taat kepada Allah dengan maksimal, itu maknanya orang lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Jadi manusia itu bisa lebih tinggi derajat daripada malaikat, atau bisa jadi lebih rendah daripada iblis. Bahkan Al-Quran sendiri menyatakan ketika manusia terus-terusan weh dina persoalan jasad, dina persoalan pakaian, dina persoalan makanan, dina persoalan perkawinan dan seterusnya kan gitunya, syahwat, itu Al-Quran menyebutkan ulaika kal an'ami balhum adol, mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang, itu kata Al-Quran. Nah, untuk membedakan itu, selantiasa kita penuhi keinginan rohani kita sehingga tampil ke permukaan, kita itu berbeda dengan Bani Israel, kita berbeda dengan iblis, kita berbeda dengan binatang, kita berbeda dengan hal-hal lain. Kita adalah makhluk yang mulia karena Allah menyebutkan wa antumul a'laun, kalian itu adalah derajatnya tinggi. In kuntum mu'minin, jika kita itu beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai perantara atau hubungan antara kita dengan Allah semakin erat, dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk terus berada di siratal mustaqim, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi kita dengan rahmat dan juga senantiasa menjanjikan kepada kita dengan ketaatan tersebut, yaitu dengan syurga Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.